sorry I can't be perfect. perfect. <laughs> Ternyata dia nang siapa? Made, Made produser kita. Iya, dia penyanyi handal. Yang ini. Udah. <laughs> <laughs> gue selalu mengagumi ini. Gue kira dia cantik doang. Gila sih Hancur ya. Dia bisa. Ini yang main gitar yang terakhir dia main ini. Main uh, gamelan dia sendiri. <laughs> Jadi tangan kanan dikenong Tangan kirinya kenong Satu lagi yang ini gong Dung. Dia bisa sendiri loh dia, dia orang kan tapi keren ini Keren banget Bisa sih. semua Produser kita keren banget keren. Pokoknya Made Pokoknya di Onat With everybody for every soul hmm. Made itu ngebuat semuanya tuh safe Safe uh -uh. Bintang tamu di Uh, sediain, dijagain, S Iya dijagain. Kita makan, alhamdulillah dibeliin. Beliin. Skrip disiapin, kitanya nggak baca. Uh, uh. <laughs> <laughs> kita makan apa ditawarin? Kita kayak apa ditawarin? Igen. Pokoknya safe gitu. Kayak safe. bintang tamu kita yang sekarang tuh tugasnya ngamanin. Dia juga ngamanin tugasnya. Dia ngamanin, uh. tapi di bandara. Oke. Okay. Uh -uh. Sebenarnya dia itu lebih mengamankan apa? Iya, segala sesuatu yang masuk ke republik ini Contoh atau ke kota seperti seperti minuman keras, miras, Mi apapun namamu. Uh -huh. Terus mungkin ada zat-zat berbahaya Berzat atau binatang-binatang berba yang dilindungi. Betul, nah supaya biar masuk ke sini tuh itu disita, dan pertanyaan gue sih habis disita dikemanain? Nanti nah, gue mau tanya, itu gue juga penasaran Iya, gue sangat, sangat karena mereka-mereka mereka ini adalah musuh. Orang-orang yang dari luar negeri bawa miras, betul. Iya kan betul. miras murah di luar. Betul. Ayah, coba, kita tanya berarti. coba kita tanya, Coba kita siapa dia? Siapa nih namanya? Nih? Halo bro. Halo <tuk> bro. Siapa namanya Mas? Jefa. Je oh, Jeva. Jeva. Jeva Terlihat palsu lah. <tuk> iya. Syutingan <Dikur>. lah. Syutingan <tuk> lah. Padahal kita teman masyarakat Kalau Deva gitu ya, Ayah. gue Jefa. Jefa nih berarti bukan nama asli dong? Oh nama asli? Oh my panggilan, Sertinya. panggilan, panggilan. Nama, Pan nama siapa? Nama Muhammad Hudzaifa Oh, oh Jeffa ya. Itu baru asli Oh itu asli Oke okay, oke okay, oke okay. Oke. Okay. Pasti tadi Parnois gini Pak paling namanya Jeffrey di setting gitu. Iya Salah anda ternyata Salah Disebutin Disebut nama lengkapnya ya Susun aja bangsat <laughs> Nah, paranoise. Oh lu para Oh di, oh, di, di serius no. lu Iya Lu dengerin noise Noise dengerin Dengerin siapa yang paling lu suka Onat Denang sama musuh masyarakat Tai Ya bohong. Ponak dan nya saya belum bisa Serius, omong kosong kamu Jefa. <laughs> Tapi di sini cerita nang, dia oh, pendengar iya? setia kita. Oh serius? Yeah, serius, serius dia gak bercanda. Lo kerjanya apa sih Bro? Efficient Security. Lah, lo yang DM gua? Iya. Ada yang DM terus gue screen capture di grup. Eh. Itu dia. Ternyata. Oh yang gue baca. Iya. Oh ini si Jefa Jefa ini itu lo. Iya yeah, iya. Yeah. Oh, jadi berarti dia nggak bohong. Benar, dia dengar terus, benar, nah. Benar, benar. Nah, karena menarik kan ya, kita temen teman, ya, kita teman masyarakat. Kau dengar bukan musuh masyarakat. Bukan, bukan. Nah, lu lu kerja sebagai uh, pengaman di bandara. Iya. Khususnya di, di bagian apa sih bro? Apakah ada divisi-divisinya atau gimana? Divisi-divisinya banyak dia ada tentang pengamanan pesawat udaranya ada mm, mm. Uh, dia kayak ngamanin atau enggak ngawal penumpang mm. penumpang turun pesawat naik pesawat kadang-kadang dikawal juga sama keamanan penerbangan juga mm. sama yang paling umum sih yang orang tahu paling pemeriksaan orang sama barang di terminal ah itu tuh itu paling ya. paling kita itu paling umum yang orang U tahu umum ya uh, gitu. uh, 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 uh. lu di situ di situ paling sering Iya di situ oke okay. di mana di yang nganterin orang yang nurunin orang atau yang ngamanin barang yang periksa penumpang barang Oh Oke oke Pesawat kan suka masuk ke X-ray yeah, gitu ya Iya yeah, Lu yeah. yang duduk atau yang ngegeledah? Yang geledah sama yang periksa orang Seorang kalau yang periksa X-ray itu dia grade-nya masih di atas lagi Ada grade-nya soalnya oh, Jadi enggak yang... bisa semua petugas keamanan penerbangan periksa X-ray Oh yang duduk itu grade-nya tinggi tuh ya? grade di atas ya. Oh, okay. Nah kalau lu ngegeledah pernah nggak ngeliat Lu kan bisa dibilang lu ganteng ya bro Hmm Makasih. Hmm lagi aja. Tapi dia deh, Ya hmm lagi. Gue udah kalah jadi ya hmm. Lu kan gak Lu kan termasuk <laughs> ganteng ya <laughs> bro ya. Awas lu hmm <laughs> um lagi ya. mau pukul muka <laughs> gue deh. Bukan dia dong. Oh bukan dia sorry sorry. Lu kan termasuk ganteng. Pernah gak ada yang sengaja gled? Ya udah gledah gue dong gitu. Maupun mm yang yang lempeng -mm. maupun yang enggak gitu. Ada pernah. Serius lu? Pernah ada. Gimana ceritanya? Jadi kan kalau kita lewat itu namanya WTMD ya kayak yang pendeteksi logam kan kalau saya lewat kita masih ada logam di badan kita hmm, bunyi biasanya. Bunyi, bi -bi 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 -bi. Dan itu nggak bunyi. Jadi uh -huh. kalau bunyi berarti aman nggak ada badan nggak ada logam di badan dia. WTMD kepanjangan apa sih lu? Walk Through Metal Detector. Oh, oke, oke oke. Ya jadi pas dia masuk uh, itu nggak bunyi hmm. dan biasanya kalau misalnya nggak bunyi kita bisa langsung persilakan diambil barangnya yeah, setelah diperiksa. Nah okay. itu dia <laughs> langsung kayak minta diperiksa. Ya, minta diperiksa nggak apa-apa mas, periksa aja. Cewek coba. Cewek. Uh, oh, nice tuh dong. Iya dong. <laughs> Ceweknya cakep. Ya lumayan lah, lumayan lumayan, lumayan, <tuk> lumayan, lumayan, lumayan. Itu satu kejadian apa beberapa kejadian? Beberapa. Oke dari lima kejadian enam. Ya enam lah. Ada yang, juga yang paling cakep nggak? Yang lu juga melintir. Eh, uh, yang ada. lu nyenggol nyenggol eh, <tuk> gitu. <tuk> enggak, katanya enggak. dari sini nanya gak, biasa aja sih ada nggak yang nggak biasa deh e -ya, kan kita e -ya. kalau meriksa untuk yang beda gender pakai alat Oh, pakai atau enggak? Right. Kita biasanya yang periksanya berdua sama perempuan, yang satu buat periksa yang wanita, yang satu hmm. buat laki-laki. Oke. Okay. Hmm. Cuma saat itu uh, itu tuh uh, petugas perempuannya lagi enggak ada. Hmm. Jadi masuk, ya udah. Dia minta diperiksa-periksa aja, Mas. Periksa dong. Padahal dia nggak bunyi. Enggak, nggak bunyi. Dia dia diperiksa. Soalnya dia pakai seragam, lu pakai seragam kan? Pakai seragam. Selesai, Pak. Ada yang ada yang suka cowok-cowok pakai seragam. Gue ngerti. Dan lu periksa pakai dildo ya gitu sih. Aduh. Enggak, enggak. Nah pernah gak ada yang lu prospek penumpang? Maksudnya kayak lu temenin misalnya gitu. Terus saya boleh minta nomornya enggak? Kita ada ada pernah lu prospek? Enggak pernah sih. Pramugari? Enggak pernah. Teman sebandara? Enggak. Sony Tulung? <laughs> <laughs> Tapi semuanya gak pernah anjir. Ini gue sampai kadang jujur orangnya agak cuek gue. Oh lu cuek. Uh, justru itu dia. yang bikin menarik. <laughs> <enggak>. <laughs> lu punya pacar? Enggak. Wah oh. Lu berapa sih? 21. Oh, oh, masih muda banget, Nang. <laughs> jajan, jajan. <laughs> enggak kalau jajan mau gua kenalan yang tadi. <laughs> ya. <laughs> ada gue linknya banyak iya. jajan jajan jajan, enggak enggak apa oh, apa mau sama Rudy Degi gigol yang polisi mesti punya nomornya mau gak gila lu ternyata lu di, di balik sosok lu yang yang mungkin ya harus tegas satu udah gitu juga lu termasuk yang rupawan gitu ya lu tidak nakal sama sekali biasanya kenakalan apa sih yang terjadi di di, di kita kan bandara kan sangat Menurut gue itu adalah tempat terbuka yang sangat tertutup karena nggak hmm. bisa foto e, udah gitu ya. petugas mukinya juga kenyengenjang, e, iya. apa sih yang kenakalan-kenakan apa sih yang dilakuin gitu? Karena yang paling nakal menurut gue tukang koper suka ngelempar koper yang, eh gitu. lucu oh, gitu maksudnya e, e, e. Masih, masih seru gitu. Nah kalau di tempat kalian tuh apa sih biasanya? Kalau kenakalan-kenakalan itu biasanya oknum ya, hmm. oknum, oknum sekali hmm. oknum. Hmm. oknum. Uh, hmm. Banyak kadang. Contoh minuman keras ya. Mm -hmm. Minuman keras tuh bukannya sama sekali nggak boleh dibawa ya. Cuma ada aturannya, ada regulasinya. Jadi mm. untuk satu orang bawa. itu maksimal kapasitas boleh hanya bawa 5 liter dan mm. uh, wadahnya itu nggak boleh dari 5 liter. Misal volumenya kita bawa cuma 4 liter ah. volume airnya. Tapi kalau misalnya kita bawa di botol yang 10 liter misal, mm. itu nggak boleh. Oke. Okay. Oh. boleh. Jadi dia harus kapasitas maksimal uh, kapasitasnya itu 5 liter harusnya. Mm. Oke. Okay. Kadang kalau misalnya <laughs> uh, ada yang Kini kita sita nih, mm -hmm. ada orang bawa ada bawa terus kita sita pas diambilnya ya itu dia marah dia marah gua tuh <laughs> gua gua <laughs> pernah ngalamin nih gua mana emang lo deh gua sering bangun luar kota ha. terus kalau riders gua emang miras mm -hmm. gua baru tahu ternyata kalau minuman keras itu boleh dibawa jadi gua cuma bawa satu botol mereknya mm -hmm. adalah ya mm -hmm. JM gitu ya atau mm -hmm. apalah itu ternyata nang kita nggak boleh buka dulu ya yep, kenapa nggak boleh gua nggak suka deh <laughs> Karena dia syaratnya harus disegel, karena itu kan alkohol, ada alkoholnya. Emang kenapa kalau alkohol? Alkohol itu kan barang mu, bahan cairan mudah berbahaya. Nah, oh, bisa enggak. meledak, bisa kan, meledak? Kan, kan berarti kan ini kan tutup botol minuman keras misalnya. Ya, ya, ha -ha -ha. Kan. Kenapa kalau udah diminum sedikit itu nggak boleh masuk? Kan dia udah ketutup rapat juga. Iya, tetap itu karena di regulasinya ditulis uh, syarat mau masuk tuh disegel harus masih segel. Untuk jadi nggak boleh dibuka. Extra, coy. Iya, oh. harus masih segel. Oh. Extra, extra, oh. Harus masih segel dia. Berarti orang orang kayak gue rese itu pasti. <laughs> orang kayak gue yang marah <laughs> ya. Tapi yeah. bisa dong gitu. <laughs> Makanya ini gue kasih gua kalau keluar kota gue mungkin dibuat botol aqua nggak ketahuan. gue oh. tak <laughs> <taktif>. bodoh lu, <laughs> ketahuan. Iya, <Ketahuan. Ketahuan. laughs> yeah. 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 besok ganti botol amin. <laughs> Iyi. Itu gue tiga botol pernah ke situ. Akhirnya gue masih botol aku aman gue. <laughs> jadi kalau saya teman-teman lo -teman teknik itu ya. <laughs> banyak yang nah, tahu kan. Berarti kenakalannya apa? Berarti eh, apakah barang sitaan lu sikat? Nah, nah. kalau sebagian oknum ada ya. Oh gitu. Oknum, itu jadi bisa misalnya dia, dia, dia sita ya buat dia sama temen-temennya ya, ya, teman -teman ya gitu, gitu, Harusnya ya. emang dikemanain sih? Ya harusnya. Dimusnahin ya dihancurin atau enggak di Oh gua gue pikir ditaruh di red and white lagi lah <laughs> <laughs> anjing dijual lagi bang murah nih bang anjing <laughs> oplosan tapi sistemnya dihancurin di depannya di situ apa nanti di kantor di, de uh, di depan bisa di kantor bisa kadang juga kita kalau misalnya penumpangnya minta dihancurin atau dibuang depan dia, kita kadang buang di depan, di tong sampah kita langsung buang. Oh, yeah, oke. Okay. Jadi glug 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 itu plong gitu Eo. ya, buat, buat bukti Eo. ya. Di bawah temennya mangat. <laughs> ah, iya, Benar gitu. Tong jadi sampahnya rup. bersih. Aduh. Iya. Terus iya. terus apa barang barang sitaan apa yang paling lu anjing ada orang beginian lagi? Iya betul tuh. Lu pernah yang aneh nggak? Lumayan sering sih kalau barang barang aneh. Apa contohnya? Tiga top three teraneh uh. nomor tiga. Uh, nomor tiga si ini dildo ini bilang dildo dildo hmm. cuma dildonya itu <laughs> besi ya, bukan posisinya pas kita periksa jadi kalau dulu bukan yang nggak bukan yang nggak boleh berangkat nggak apa apa hmm. itu nggak apa apa cuma kita lagi ada suspek lain kita periksa terus tiba-tiba ada dildo dan dildonya itu udah kebuka hmm. udah kebuka dan basah Oh, oh berarti gitu. dia pakai di kamar mandi jangan jaga. Gak tahu, iya. Pas bahasa lu gini lu cium <laughs> bau. Aduh, ya? enggak. <laughs> dia, ada. Ada. dia ada. ngomong gitu. Eh, daripada pakai di dalam dan pakai aku. <laughs> <laughs> Oke, okay. Entar lu deh. Berarti hmm. pas lu ngecek itu sebenarnya lu gak mau ngecek dildo nya hmm. karena bunyi nah. lu lihat. Ya, nah. uh, itu aman sebenarnya itu private. Tapi kok basah? Nah, kita sebenarnya enggak mempertanyakan itunya J hmm. cuma, cuma ngeliat ngelihat aja. Jadi pas uh, dia kalau gak salah waktu itu gunting atau apa? Hmm. Ada sebelah lain kita ambil guntingnya. Di pas, sebelahnya ada pas itu. pas itunya. Jadi nyenggol kan? Hmm. Kok, kepleset gitu. saya gua <tuk> kok kepleset pas lu nanya gua kepleset guling-guling ya lupa. <tuk> guling -guling. Iya. oke warnanya apa di dulu mas ingat gitu enggak umu, aduh lupa apa umu, kayaknya tapi Kayanya, kayak basah aja. Iya iya lembab 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 oh lembab, lembab. Ada, ada kayak bau-bau ah, gitu, aduh. Lo 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 gitu lo lo ya aduh enggak tahu deh enggak oh, tahu lu enggak enggak lu gituin ya enggak ngapain juga tiba-tiba kayak kena ya juga ya kedua 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 um, ini uh, jimat apa sih semar mesem Anjing, anu nomor Oh yang yang kalung-kalung dukun kecil, gitu, kecil iya, iya. itu. Kecil itu, itu kan gambarnya kayak keris cuma agak ada gegendut gitu uh -huh. gitu pernah juga nemu itu di dompet biasanya itu paling banyak. Itu lisita? Enggak. Enggak, karena itu kan kecil gitu. Itu benarnya aja bukan, bukan. Bukan, bukan. Dia kan bentuknya cimat, ya? kan oh, iya, bentuknya cimat. kertas gitu iya, kan Iya, kertas, 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 kertas gitu dia, oh. dia. Uh, Tapi lu sebut enggak? Ini buat halah, Mas. Hmm. apa itu bukan urusan lo? bukan urusan sih. Tapi kadang kalau temen suka ada yang suka deh, kadang suka geng -geng nanya. Lu masih isinya eh, lu ngapain sih begini <laughs> gitu. Ya? iya benar kadang sekarang suka nanya aja ini apa. Oh. Jimat Mas gitu. Oh, Jimat. Jimek oh. oh. Mas. Lu kan lo. Jimek deal yang ketiga tadi. <laughs> nomor Kali apa, satu Nomor satu yang paling lu paling aneh anjing. Duar pas lu lihat apaan nih? Eh uh. cula badak. <laughs> bukan, bukan. Hewan sih <laughs> paling. Hewan, 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 hewan. Oh, ngumpetin hewan. Ngumpetin hewan. Hewan apa tuh kalau burung? Wah, aneh men. Ada burung. Ngumpetin burung di koper di sorry, di daerah sensitif. Apa? Di uh, oh, daerah di uh, cowo cowok cewek nih. Cowok. cowok. Oh, di cowok. Iya. Mau ngumpetin burung di dalam burung. aneh banget. <susuk> <I> <suk> oh, dia ngumpetin burung di dalam burung. Iya, iya, tapi posisinya bukan pas gue lagi meriksa gue cuma lagi ada di sebelahnya aja. Temen gue yang meriksa pas ada jadi dia pas kan kalau periksa dari atas sampai bawah uh. pas periksa bagian paha itu uh. kan nyenggol nih uh. nyenggol daerah yang ini kan biji-biji uh. Iya biji. Eh, biji gitu yeah. kan ada ada yang aneh Kok ini keras gitu Kayak bentuknya tuh gak normal lah Ibaratnya Terus temen lu gini-giniin <laughs> <laughs> Di uang-uang gitu Di uang-uang Kok keras Di nut-nut-nut Terus nut, 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 temen lu udah seneng-seneng Berarti pas dia datang Dia bunyi dulu dong Ada logam kan, dulu ya, bunyi, 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 Makanya dicek, makanya dicek, cek, makanya dicek ya. Kok ada yang keras ya, gitu. Kok ada yang aneh Di uh. daerah selangkangannya situ uh. ya, Akhirnya Eee uh, temen ragu ya udah akhirnya dibawa ke peruang pemeriksaan khusus buat dibuka kan boleh karena boleh itu hmm. karena oke okay. ya, itu boleh boleh jadi de, diperiksa pas di ruang itu ternyata ada dia disetaruh dalam botol kecil gitu burungnya burung kecil gitu nggak tau burung apa cuma di dalam botol mungkin oh. itu burungnya dia kecil <laughs> <Buk> <laughs> yang ditaruh di situ burung biasa tapi lagi nyakar gitu lagi <laughs> <Buk> <g centimeters> nangkring gitu bukan ya bukan. nggak gitu ya nggak gitu konsepnya ya jadi ada berdekatan burung dalam burung Gila. Itu, aneh terus banget. kan masih ditanya lu hmm. ngapain yeah. gitu, bawa burung ngapain dan akhirnya itu dibawa itu kan kalau bawa burung tuh kalau bawa hewan sebenarnya boleh hmm. asal dia harus ada surat dari karantina Oh Mas iya, bahaya buat satu kapal hmm, soalnya. Ya. Dan itu kan okay. jatuhnya dia kayak mengelabui petugas niatnya. kita hmm, hmm. udah ngelabui petugas hmm. akhirnya dibawa ke kantor. Itu aduh hukumannya gak sih, Bro? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.